Langsung saja kita coba cek dan bisa dilihat ternyata ribuan like masuk ke akun TikTok kita. Dan videonya juga bisa dilihat like-nya benar-benar bertambah. Jadi ini bukan cara spam karena yang like orang asli. Buat yang masih bingung atau yang lagi bersedih karena video yang diposting di TikTok nggak ada yang like dan bisa berakibat video tidak bisa masuk FYP dan penonton mentok di angka 200-an. Kalian itu tepat banget menonton video ini, karena hari ini aku mau kasih tips terbaru bagaimana cara agar video TikTok yang baru diupload atau yang sudah lama bisa di-like oleh orang banyak. Alhasil di setiap video yang kita posting di TikTok, videonya itu akan banjir like, videonya masuk FYP, dan viewers tembus ribuan penonton. Tanpa lama-lama langsung saja kita tunjukin caranya. Jadi simak videonya baik-baik ya. Tapi sebelum itu, seperti biasa di sini aku bakalan bantu subscriber aku. Dan saat aku redam komentar di video-video aku yang kemarin, aku menemukan komentar dari ne.revi. Buat yang mau dibantu juga, komen nama akun TikTok kalian di bawah video ini. Like, subscribe, share, dan simak videonya sampai akhir. Semoga kalianlah yang menjadi pemenang berikutnya. Ini akun subscriber aku, bisa dilihat like-nya masih sedikit banget. Gimana caranya agar akun TikTok yang sepi like seperti ini bisa ramai like dengan cepat? Pertama, jangan privasi akun TikTok kita. Dan tewek klik tombol subscribe-nya dulu dong, boleh ya? Sama klik like dan bagikan video ini ke sosial media kalian. Terima kasih. Untuk membuat akun TikTok kita ramai like dengan cepat, pertama pergi ke Google Chrome. Dan di sini ketika nama website terbaru, aman dan terbukti ampuh banget menambah like dengan cepat. Di Google Chrome sini ketikkan yaitu pui.find seperti ini. Kalian bisa tulis seperti ini atau klik link di pin komentar di bawah video ini. Di website ini kita bisa merubah akun sosial media kita yang sepi menjadi ramai dengan sangat cepat. Dan pastinya itu aman banget, gratis dan terbukti berhasil tanpa spam. Untuk menambah like di TikTok menggunakan website ini, caranya klik garis 3 di atas ini. Klik yang alat gratis. Dan di sini kita geser ke bawah sampai menemukan menu TikTok tool. Untuk menambah like di video TikTok kita, klik saja yang free like di bagian sini. Dan websitenya bakalan berubah seperti ini. Di website ini, kita perlu tempel URL video TikTok kita, dan otomatis kita mendapatkan 1000 like secara gratis. Untuk mengisi link video di sini, pergi ke akun TikTok kita, pilih video yang sudah kita upload, pastikan jangan privasi ya guys. Selanjutnya, klik bagikan, dan salin tautan. Jika tautan sudah tersalin, kembali ke website yang tadi, dan tempel link video yang sudah kita salin tadi di bagian sini. Jika link video sudah tercentang dan jumlah like di bagian sini sudah 1000, selanjutnya klik yang send. Di sini step pertama kita perlu menunggu 1 menit dan jangan keluar dari websitenya. Selanjutnya step yang kedua, di sini kita klik go di bagian sini dan klik kembali di ponsel kalian. Geser ke bawah, lakukan hal sama, klik go dan klik kembali di ponsel kalian. Setelah itu klik yang I'm complete the mission. Dan kita sudah berhasil menambah 1000 like ke video TikTok kita secara gratis dan pastinya itu aman banget. Dan di sini kita cukup menunggu sekitar 24 jam agar like-nya itu masuk ke video TikTok kita. Oke, setelah menunggu 24 jam, langsung saja kita coba cek dan kita buktikan apakah benar like-nya masuk. Dan bisa dilihat di sini like-nya benar-benar berubah. Yang awalnya segini berubah menjadi sebanyak ini. Dan like-nya juga ini alami, bukan spam. Tunggu apa lagi? Langsung saja kalian coba dan semoga kalian berhasil. Aku Paripats mengucapkan, beda teman beda proses, salah teman masuk porles. Aku Paripats, mohon tenang.